Pelan-pelan lagi. Tersangka Indrahman Akbar, seorang pemuda yang tinggal di kawasan Impres 4 Balikpapan Utara ini, harus mendekam di balik jeruji Polsek Balikpapan Utara lantaran melakukan pencurian sepeda motor rekannya sendiri. Tersangka dibawa oleh tim opsional Polsek Balikpapan Utara untuk menunjukkan motor yang dicurinya pada Senin pagi di Impres 4 Muara Rapak Balikpapan Utara. Tersangka Indrahman melakukan pencurian sepeda motor dengan cara menduplikat kunci motor rekannya, di mana sebelumnya motor tersebut sudah sering digunakan oleh tersangka. Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Termudi mengatakan, modus operandi tersangka ini menduplikat kunci motor rekannya, sehingga pada Senin pagi motor yang terparkir di teras rumah diambilnya dengan mudah. Jadi korban sama pelaku ini sebenarnya berteman. Berteman. Kemudian korban ini sering pinjam ke motor ke pelaku, ya kan? Sering pinjam motor. Pelaku sering pinjam motor ke korban, ya, karena sering. Kemudian sama pelaku ini dia punya niat memang diduplikasi kuncinya, diduplikasi pada saat lengah. Selain sepeda motor korban, polisi juga menyita baju korban dan kunci motor duplikat yang dipakai tersangka. Tersangka akan dikenakan pasal 363 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Mukmin Ajis, iNews, melaporkan.